Ini berdasarkan perlembagaan kita tau. Tapi ini pun ramai orang tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Akademi Pendekar Malaysia. Perkenalkan saya, Pendekar Muda Ismail. Sebentar lagi saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan, dengan anda semua berkenaan dengan misi Melayu. Okey tak? Misi Melayu. Okey kan? Jangan salah faham lah, kita bukan misi rakyat tau. Misi rakyat tu dia lain. Tanjak dia pun lain. Tanjak dia jenis pahlawan pancung orang punya. Saya punya tanjak jenis orang pergi ke laut pasang mukat sahaja. Jadi apabila kita nak bercakap tentang misi Melayu, kita kena bermula dengan menjejak Melayu. Siapa nak kena jejak Melayu pula dah? Melayu hilang pergi mana? Jadi adakah mustahak untuk menjejak Melayu ni? Tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan sendiri. Sekuat mana teras jati diri tuan-tuan? Sejauh mana pengetahuan tuan-tuan tentang tamadun Melayu? Saya risau kalau satu masa nanti apabila saya keluar bertanyakan, berjumpa dengan generasi muda Melayu ni, saya bertanyakan berkenaan dengan falsafah pemakaian baju Melayu pun diorang cakap tak tahu. Saya khawatir perkara tu berlaku ya. Dan saya nak tanyakan kepada tuan-tuan, adakah terlucutnya jati diri Melayu ni, dah lalang pergi ke apa ni, falsafah baju Melayu tu tadi kan. Nah, saya nak tanyalah ni, adakah terlucutnya jati diri Melayu tu, jati diri seseorang Melayu tu apabila dia tidak lagi mengenal falsafah yang ada pada pemakaian baju Melayu? Kalau tanya saya tak tahu. Tapi apa yang saya tahu, terdapatnya falsafah yang berlandaskan syariat Islam pada baju Melayu tersebut. Jadi itu merupakan satu perkara yang mustahak bagi saya. Mustahak eh? Apa itu rukun 5? Apa itu rukun 3? Ada maksud tu? Falsafah yang berlandaskan syariat Islam ada pada pemakaian baju Melayu. Teras falsafah itulah yang kemudiannya membentuk menjadi jati diri. Jati diri tu yang dikatakan perisai dalam diri tu. Jadi apabila jati diri sudah kuat, datanglah bermacam-macam budaya fandom ke, shuffle ke, rever ke, hatta Syiah dan Wahabi sekalipun, kita masih lagi berdiri teguh sebagai Melayu Muslim yang mempunyai personaliti dan kepribadian yang baik, bagus dan juga mantap. Boleh tiap panjang sangat. Tu mukadimah yang baru. Tapi apa yang dah jadi dengan jati diri Melayu ni? Tuan-tuan boleh tengok media sosial sendiri ya. Terjoget sana, terjoget sini, selak skirt, tayang buah kuldi. Naya Pak Karim. Dia lalu tu kita terpaksa scroll lah. Apa yang mustahaknya dengan jati diri ni? Jati diri ni boleh jadi perisai untuk mengekalkan kemerdekaan sesebuah negara, terutamanya daripada penjajahan minda. Penjajahan tanah air ni kita dah biasa dah. Boleh tengok sejarah kita dulu, kita berperang dengan banyak pihak. Yang jadi kacaunya apabila negara dah merdeka tapi minda masih terjajah, masih menganggap budaya daripada luar ni adalah segala-galanya. Tuan-tuan, kalau nak terjemahkan jati diri ni dia adalah sifat atau ciri yang berkaitan dengan adat. Kalau ada yang tanya dekat tuan-tuan apa itu jati diri tu, bagi tahu dia. Jati diri tu adalah sifat atau ciri yang berkaitan dengan adat, budaya, bahasa, agama yang menjadi teras dan lambang seseorang individu kepada sesuatu bangsa. Ataupun kita boleh katakan jati diri ni adalah integrasi nilai, budaya, bahasa, fahaman, pegangan dan pandangan sarwa. Dapat tak? Kelaju sangat. Jati diri ni ataupun ada orang kata istilah lainnya itu boleh diterjemahkan kepada integrasi nilai, budaya, bahasa, fahaman, pegangan dan pandangan sarwa. Sarwa, bukan salwa. Salwa tu dia girlfriend saya dulu. Nampak bini aku ni mampu. Habis dia acurnya pistol apa segala M16 dekat kepala aku nanti. Jadi sebelum kita nak menjejak Melayu, kita kena mengenal Melayu itu macam mana. Dia lebih kurang macam kita nak menjejak harimau dalam hutan. Apabila kita jumpa bekas tapak kaki tu, kita kenal ni
tapak kaki rimau ni. Kita tahu fizikal harimau tu macam mana. Yang jadi masalah apabila kita nak menjejak tapi kita tak mengenal. Yang parah tu, yang lebih parah tu apabila kita jumpa bekas tapak kaki, kita duk sangka kan tapak kaki rimau. Rupanya tapak kaki babi. Udah leh sesat sampai ke kandang babi sana. Kan? Aduh, payah. Jadi cara kita nak mengenal Melayu, kita kena tahu Melayu tu apa. Kita kena tahu Melayu tu apa. Apa itu Melayu? Ada banyak takrifan berkenaan dengan Melayu sebenarnya. Ada banyak takrifan berkenaan dengan Melayu ni. Salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan perlembagaan. Perlembagaan tau, bukan main-main tau. Artikel, artikel 160 dalam kurungan 2. Yang dikatakan Melayu tu apa? Artikel 160 dalam kurungan 2 yang mengatakan Melayu itu wajib beragama Islam. Maknanya kalau nampak muka ataupun kulit macam orang Melayu tapi agama Kristian, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Lagi satu, Melayu yang murtad ataupun keluar daripada Islam, maka dia tidak dianggap lagi sebagai Melayu. Ini bukti yang menunjukkan bahawa bangsa Melayu itu begitu dekat dengan Islam. Nah, ini sentimen keagraban kita dengan Islam. Nah, ini berdasarkan perlembagaan kita tau. Nah, tapi ini pun ramai orang tak tahu. Nah, ini saya bagi tahulah agak-agak, nanti bolehlah share, bagi tahu ramai. Bagi tahu, sebarkan dekat generasi muda ni apa semua yang tak tahu ni, bagi tahu dia. Melayu itu kalau ikut perlembagaan 160 dalam kurungan 2 wajib Islam. Nombor 2, apa itu Melayu? Nombor 2, apa itu Melayu? Apa itu Melayu? Tadi nombor 1 kan, mesti beragama Islam. Okey, nombor 2, yang nak dikatakan Melayu itu apa? Melayu itu, dia mengamalkan adat budaya. Melayu, adat lah, adat. Apa dia adat Melayu ni? Apa dia adat Melayu ni? Krik-krik sudah. Dia adat ni dia berubah-ubah. Adat ni dia berubah-ubah dan banyak adat yang kita dah tinggalkan. Walaupun ada pepatah Melayu yang mengatakan biar mati anak jangan mati adat. Tapi banyaklah adat. Adat ni pun sebenarnya kita kena berpandu kepada Islam. Adat bersendikan syariat. Syariat bersendikan kitabullah. Itu salah satu pegangan orang Melayu ya. Jadi apa dia adat budaya Melayu ni? Nombor satu, salah satulah. Salah satu dia masuk rumah tak pakai kasut. Jangan kata masuk rumah tak pakai kasut kira Melayu sudahlah. Itu salah satu. Jangan salah faham. Jepun pun masuk rumah tak pakai kasut. Cuma tu nak katakan tu salah satu. Antara adat yang lain, adat Melayu yang lain, makan duduk bersila. Yang ni perut buncit, memang jam. Susah nak makan. Perut belaga dengan pinggan. Pinggan kena bubuh atas tin biskut baru boleh makan. Antara adat yang lain adalah adat perkahwinan masyarakat Melayu. Dia bermula dengan merisik, lepas tu meminang, lepas meminang bertunang. Lepas bertunang bernikah dulu patutnya. Ini banyak dah. Banyak dah tak dan nak bernikah dulu dah berinai. Kan masing-masing sibuk berinai itu apa semua dah penuh dah kaki tangan apa semua penuh inai. Dia patut bernikah dulu, berinai, lepas tu berinai barulah berkahwin. Iaitu naik pelamin. Pantang larang ya, saya nak sebut pantang larang ni pun sebahagian daripada adat resam orang-orang Melayu. Nanti boleh cari. Ada banyak pantang larang di dalam alam masyarakat Melayu ni. Pantang larang menjadi adat. Macam mana apabila isteri kita, contoh isteri tengah mengandung, apa dia pantang larang dia tu kan? Melahirkan, kita sebagai orang lelaki, apa pantang larang ataupun apa adat tata cara kita untuk menguruskan bayi, tanam uri tu apa semua tu adat tu, adat orang Melayu tu. Kena simpan elok-elok dalam bekas sebab boleh tanam. Itu adat orang Melayu. Ketika berpantang, berapa hari? 28 hari? 28 ke 40? Lupa, 40 nanti kena rujuk pakar dulu. Saya ni banyak sangat file dia. Kadang-kadang dia lost memory. Dia buka kitab dulu kan. Pantang larang pun sebahagian daripada adat resam orang Melayu lah. Itu dia punya point dia tu. Susah nak cakap point dia tu. Nombor 3. Apa itu Melayu? Nombor 3, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Ini yang ni siap ada yang confuse ni. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu?
inilah pendapat daripada cendekiawan, bijak pandai, profesor-profesor ni, kalau betul-betul nak disebut dari segi bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Melayu. Tu habis Indonesia kata bahasa Indonesia apa? Kami bertutur bahasa Indonesia. Yang tu sebenarnya tuan-tuan, apabila dicari dululah ya, dulu. Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia ni, dia orang tak boleh nak sebut bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu digunakan oleh kelompok minoriti ya, di Sumatera, Palembang, Riau, Jambi, lagi apa? Dan beberapa pulau lah, termasuk Pulau Bintan ni, yang itu bercakapnya itu Melayu macam kita ni. Bahasa standard, orang kata bahasa surat. Itu bercakap Melayu macam kita. Jadi dia orang tak boleh nak sebut bahasa Melayu. Dia orang tak boleh nak sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Sebab nanti apabila disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, orang Jawa tak nak bercakap. Sebab Jawa itu, orang Jawa itu adalah kelompok majoriti. Begitu juga dengan Aceh, Bugis, Minang, dia orang pun tak nak bercakap nanti. Sebab itulah dipanggil bahasa Indonesia. Kami bertutur bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu bahasa Melayu. Saya bagi contoh tuan-tuan, saya bagi contoh eh. Kalau kita pergi ke Amerika, kita tanya ke dekat Mat Saleh ni, "Eh, korang cakap bahasa apa?" Dia orang akan cakap "I speak English." Dia orang takkan cakap "I speak Americano" ataupun American. Dia orang tak cakap, "I speak American." Sebab bahasanya itu memang bahasa English. Bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayunya itu Inggeris. Walaupun asal bahasanya itu daripada England, United Kingdom. Dia akan cakap "I speak English." Macam tu juga kalau kita pergi ke Australia, kita tanya dekat penduduk sana, "What language do you speak?" Orang Melayu ni, "Saya Melayu." Kan? Dia pronunciation tu kadang-kadang dia lain sikit lah. Tapi kedengaran okey ya. Kedengaran okey. Kalau tanya orang Australia, "What language do you speak?" Dia akan cakap "I speak English." Dia takkan cakap "I speak Australian." Sebab bahasanya itu memang bahasa English. Jadi bahasa yang kita gunakan ini adalah bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ni menjadi bahasa komunikasi. Ataupun dalam istilah lainnya disebut sebagai lingua franca. Bahasa komunikatif. Bahasa yang digunakan di seluruh di rantau alam Melayu ini. Artinya, bahasa Indonesia pun bukan, bahasa Malaysia pun bukan. Tapi bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu lama, ada bahasa Melayu klasik. Dan sekarang ni adalah bahasa Melayu moden. Untuk info tambahan, tuan-tuan, ya, terdapat 300 juta penutur bahasa Melayu sekarang ni. Ramai tak ramai ya? 300 juta penutur bahasa Melayu sekarang ni. Dan ada yang kata bahasa Melayu ni adalah bahasa kelima terbesar. Bayangkan bahasa kelima terbesar di dunia. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada episod kali ni kan? Berkenaan dengan apa itu Melayu. Jadi kalau ada yang tanya dekat tuan-tuan, "Melayu tu apa? Apa dia Melayu ni?" Bagi tahu macam saya terangkan tadi, Melayu itu adalah beragama Islam, mengamalkan adat budaya Melayu dan bertutur menggunakan bahasa Melayu. Dia ada pecahan soalannya itu, apa itu Melayu, apa maksud nama Melayu, Melayu datang daripada mana. Yang tu kemudian nanti saya kongsikanlah, saya terangkan, saya kongsikan ya dekat tuan-tuan semua kan. Yang berkaitan dengan misi Melayu tu saya akan kongsikan dekat episod seterusnya. Misi Melayu sebenarnya mustahak. Dia bukan misi kita nak perang, bukan. Perang saja Melayu ni kan. Asyik kata ni apa ni kan, perang saja. Kemain semangat. Saya tahu Melayu tu dia bangsa perang. Tapi misi Melayu yang saya cuba nak kongsikan ini adalah misi yang untuk generasi kita ni akan datang kan. Sebab kalau mengikut Saidina Umar, apabila kita nak tahu negara kita pada masa hadapan ni apa jadi, tengok pada generasi. Saidina Umar siap test. Dia pergi jalan-jalan, dia jumpa ada budak pengembala kambing. Dia cakap, "Kambing ni banyak, mai jual kat aku seekor." Apa ni, dia cakap, "Kambing ni ada tuan, saya cuma pengembala." Lepas tu Saidina Umar cakap, "Alah, kambing ni banyak, jual kat aku satu. Bukan tuan kau tahu pun." Lepas tu dia cakap apa tau, "Tuan aku tak ada kat sini, tapi Tuhan awak dekat mana?" Dia tunjuk balik kat Saidina Umar. "Tuhan awak mana?" "Allah lah maksudnya itu." "Allah dekat mana?" "Maksudnya Allah nampak apa yang dia buat."
Saidina Umar nak beli satu kambing, untung makan sendiri tepi-tepi sudah. Ha. Saidina Umar nak test pemuda ni macam mana. Tapi apabila pemuda itu cakap macam itu, Allah ada. Allah nampak apa yang kita tengah cakap sekarang ni. Dan aku tak boleh nak buat benda tu. Aku tak boleh nak proceed jual kambing ni dekat kau. Aku makan duit tepi, tak boleh. Menangis Saidina Umar tu. Menangis Saidina Umar. Dia tengok. Ni. Pemuda harapan di masa akan datang. Begitu jugalah dengan saya ni. Dengan kawan-kawan saya ni. Kita risau generasi sekarang ni. Dan kita sayangkan tanah air kita. Kita risau nanti generasi kita ni dah bukan-bukan dah. Lepas tu budaya luar main masuk. Jati diri tak kuat. Dah tergadai nanti tanah air. Macam yang saya terangkan tadi. Jati diri tu adalah perisai yang boleh mengekalkan kemerdekaan. Terutamanya ni penjajahan minda. Yang itu mustahak. Jadi sekian daripada saya, Pendekar Muda Ismail. Kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa ni like, share, subscribe. Sebarkan video ni bagi info semua tahu. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hidupkanlah bangsa kita, kekalkan kata-kata Laksmana. Meskipun tanpa jasadnya, tapi Tamin Sari masih ada pada orang kita. Bersama Tuhan yang satu, kita tak akan mati semasa hidup, Tuhan.